Rumah sakit. Setelah hari
hari ketujuh dokternya bilang, nah jangan makan garam. Anaknya bilang, iya dok, setuju, siap, aku tidak akan makan garam. Lah ibunya bengong, padahal ibunya sudah berkata sama anaknya untuk tidak mengkonsumsi garam. Lalu ibunya berkata sama dokternya, dok, saya sudah mengatakan hal yang sama seperti yang dokter katakan 7 hari sebelumnya. Tapi kenapa dokter ketika mengatakan tidak boleh memakan garam, anak saya langsung menyetujuinya. Kata dokternya apa? 7 hari yang lalu ketika ibu datang ke sini, saya berpuasa untuk tidak makan garam. Maka ketika saya mengatakan sekarang, itu saya punya kekuatan karena saya melaksanakan apa yang saya ucapkan. Maka Bapak Ibu semua, kita terutama pendidik atau orang tua pada umumnya, kita sering melarang anak kita, sering menegur anak kita untuk selalu berkata jujur. Tapi apakah kita sudah jujur pada hakikatnya? Itu pertanyaannya, silakan dijawab masing-masing. Kau jujur enggak? Jujur. Jujur apa? Jujur ayam. Oh, jujur ayam. Itu mah bubur. Oh, bubur. Ya. Jadi kesimpulannya, murid pertama dari apa yang kita sampaikan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dede. Amin, masuk.